Oke, selamat pagi guys, ketemu lagi di YouTube AS Channel. Ini hari ini kita mau ke Bandung, jemputannya dari Tangerang nih, di depan rumah sakit An Mogot. Ini rencananya mau di drop dulu ke stasiun Halim. Jadi dari stasiun Halim mereka mau naik kereta cepat ya. Jadi kita langsung ke stasiun Bandung jemputnya lagi. Ini kita menggunakan unit RCOF siapan mau berangkat. Yang terakhir
Yes, ini kita udah drop off di stasiun Halim kereta cepat nih. Jadi kita langsung ke Bandungnya kosong. Ini peserta naik kereta cepat nih ke Bandungnya. Kita janjian di stasiun Bandung yang di Jalan Dawung. Yes, masuk stasiunnya nih. Oke nih guys, nih udah turun semua nih. Tuh, drop. Kita lanjut ke Bandung kosong nih. Ngelet. Persiapan Bandung. Persiapan jemput Bandung langsung di stasiun Bandung. Yos. Di mana, di Kedawung ya? Kebon Kawung. Kebon Kawung, siap siap. Oke, gas. Kita baru sampai di gerbang tol Master. Selamat datang di kota Bandung. Oke guys, ini kita udah sampai di depan pintu masuk dan pintu keluarnya stasiun Bandung ya. Standby di parkiran sini guys. Ini depannya di stasiun. Ini pintu keluar dan pintu masuknya sudah sini. Jadi kita standby di sini. Sambil nunggu customer, kita bisa istirahat dulu deh. Yes. Ini di sini juga nih, di seberangnya ada kantor pemesanan bus Damri ini yang di Kebon Kawung. Damri. Oke, ada bus RJB 2 bis. Standby di sini. Stasiun Bandung. Oke nih guys, ini kita udah sampai di rest area 97 ya, kilometer 97 tol Cipularang arah pulang ke Jakarta. Tadi sesampainya jemput di stasiun langsung ke belanja dulu oleh-oleh ke Lima Rasa yang di Jalan Kemuning, langsung jos pulang. Sekarang lagi di rest area istirahat dulu. Ini parkiran di rest area 97 sangat penuh sekali guys. Ini kebetulan pas juga banget nih ketemu lagi dengan Ibet. Ini tadi ketemu di oleh-oleh Kemuning. Gimana sekarang ketemu lagi di rest area kilometer 97. Duet terus. Jangan video ah.